Allahu Berikanlah hukum-hukum Akbar. kebebasan yang Sampai sujud sebaik-baik gitu ya guys ya. Atas didikan mereka. Allahu Akbar. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka Kok sampai surga segitunya gitu lah. Siapa yang suruh sujud pada Tok Guru? Saya tuan-tuan tengok macam mana teruknya. Teruknya pemahaman masyarakat ni. Allah. Iya, berarti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini viral baru-baru ini ya guys ya. Jadi di Indonesia ini lagi viral banget tentang Mama Gufron dan ya, ada sesuai daripada cuplikan yang teman-teman lihat tadi di awal video. Nah seperti itu, dan inilah teguran ataupun nasihat yang disampaikan Ustadz Malaysia kepada kita semua ya guys ya. Nah tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go. Allahu Akbar. Sampai sujud gitu ya guys ya. Coba kita lihat, nah di sini. Nah samping kanan kirinya ini kita nggak tahu ini siapa, apakah Bu Nyainya mungkin ya, atau ustadz-ustadznya gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok sampai segitunya gitulah. Ya kan? Apa salahnya kita sujud pada Tok Guru? Tok berlaku adil ni saya baca lah kat tuan-tuan. Saya tuan-tuan tengok macam mana teruknya. Teruknya pemahaman masyarakat ni. Allah. Iya, berarti kalau kita lihat tadi cuplikan daripada video Mama Gufron itu ya guys ya. Jadi udah berlaku di Malaysia juga pertanyaan. Bukan berlaku ya, maksudnya ada masyarakat yang bertanya gitu kan kepada ustadz ini gitu ya. Dia kata orang yang sujud pada Tok Guru ni, tengok ujar dia. Dia kata mereka menghormati guru yang mengenal Allah. Ujar dia. Sebagaimana Allah memerintah malaikat, iblis, jin untuk sujud pada Adam, bukankah itu juga syirik? Dengar. Wah, ini pernyataannya ini kalau ke masyarakat awam pasti, oh iya, betul sekali. Berarti sama aja. Waduh, yo enggak gitu, Rek. Dia duk kata sujud kau tu syirik, sujud kau ni syirik. Bukankah malaikat, iblis apa semua tu yang disuruh sujud pada Adam tu pun syirik juga? Pasal apa pergi sujud kat Adam? Okey. Dia kata bukankah itu awal syirik? Mengapa Allah tak suruh sujud pada dia? Dia tanya, pasal apa Allah tak suruh sujud pada dia? Pasal apa Allah suruh malaikat, iblis sujud dekat Adam? Bukankah itu juga syirik? Maksudnya Allah pun nak kata, dia nak kata Allah pun kata okeylah benda tu. Tuan-tuan nampak tak? Betul. Tak apa lagi. Dia kata macam tu juga Kaabah, kiblat, kita sujud padanya. Dia kata bukan kita sembah. Nampak dia kata apa? Kemudian dia kata lagi. Dia kata orang yang sujud pada guru, ia adalah sekadar sujud hormat. Kerana guru itu mengenali Allah, belajar syariat. Nabi pun sujud kepada Kaabah dan cium Hajarul Aswad. Kalau kita kata sujud kat Tok Guru tu syirik, Nabi pun syirik pasal sujud kat Kaabah. Allah. Tu dia. Punya pening. Saya nak tanya dekat tuan-tuan. Orang yang asas akidahnya jelas, dia tak akan timbul isu-isu ni. Pertama, kenapa? Betul. Saya nak jawab.
orang yang sujud pada Tok Guru tu, siapa yang suruh? Itu soalan yang pertama. Sekarang dia nak argue, kita argue lah, kita hujah lah. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh sujud pada Tok Guru? Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalaulah boleh manusia itu sujud kepada manusia, dia akan suruh siapa sujud kat siapa. Kalau boleh, kalau boleh manusia ni sujud pada manusia, apa makna kalau boleh? Berarti tak boleh. Tak boleh lah. Yalah. Sekali lagi dia akan pergi faham. Tengok, Nabi pun kata boleh. Kalaulah boleh, Nabi kata aku akan suruh bini sujud dekat suami. Tapi Nabi suruh tak? Tak. Nabi suruh tak? Nabi tak suruh kerana perbuatan sujud pada manusia dilarang. Itu dalil yang paling jelas. Dalil yang paling jelas, tak boleh sujud pada siapa pun. Kalau boleh, suami akan disujud oleh isteri dia. Nabi akan suruh isteri-isteri ni pergi sujud kat suami. Tapi Nabi tak suruh, pasal tak boleh. Kalaulah isteri pun tak boleh sujud kat suami, orang lain lagi tak boleh. Itu maksudnya. Betul. Itu satu. Tak ada siapa suruh sujud Tok Guru. Question nombor dua, siapa yang suruh malaikat sujud pada Adam? Allah. Kita boleh rangkum satu. Siapa yang suruh sujud pada Adam? Siapa yang suruh sujud kepada Kaabah? Siapa yang suruh cium Hajarul Aswad? Siapa? Pasal jawapan dia sama. The same answer. For the all question ni, jawapan dia sama. Siapa? Allah Rabbi. Allah. Sebab itu Kaabah itu bukan sembahan. Apa dalil Kaabah bukan sembahan? Kerana sebelum manusia menghadap ke arah Kaabah, manusia telah menghadap ke arah mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sebab itu kita bukan sujud Kaabah itu kerana Kaabah. Sebab itu orang yang pergi ke Mekah dengan tauhid yang benar, dia tidak akan hulu pada Kaabah tu. Kaabah ni kita kena pegang tang mana? Tuan-tuan, Kaabah ni kita kena pegang tang mana? Dua tempat dia. Satu, rukun Yamani. Rukun Yamani. Rukun Yamani itu maksudnya sudut itu menghadap ke arah Yaman. Pasal itu dia panggil rukun Yamani. Kita disunatkan sapu. Sapu tangan kita. Sekarang ni dah tak boleh sapu dah. Dia dah COVID. Ni. Satu lagi bila? Hajarul Aswad. Sudut lain. Sudut lain tak. Orang yang pergi dengan dia faham. Pasal itu orang yang pergi ke Kaabah, belum tentu tauhid dia benar. Nabi kata, kamu hanya sapu rukun Yamani. Kita pun pergi rukun lain, walaupun boleh sapu, kita tak sapu. Pasal Nabi tak suruh. Dia kata, rukun Yamani pasal apa tak tahu. Ramai sangat orang sapu. Yang tiang ni orang tak sapu, baik sapu tiang ni. Tak. Walaupun tiang tu pasal apa, tuan-tuan? Tak Kaabah cross masuk Hijir Ismail. Pasal apa tuan-tuan keluar kot Hijir Ismail? Walha kalau nak skip, nak mudah, tak ramai, cross masuk kot Hijir Ismail. Pasal kalau tuan-tuan masuk kot Hijir Ismail, tuan-tuan tak sah. Kita pusing tu pun bukan pasal Kaabah tu. Pasal Tuhan suruh pusing. Takkah gila duk tak duk nak pergi pusing tak tentu hala? Sebab itu bila tabung haji mari buat kursus perdana di Masjid Alwi, ada buat replika Kaabah. Pasal apa tuan-tuan tak mai? Sebab Allah tak suruh lah. Ada replika Kaabah di Masjid Alwi hari tu. Kursus perdana tabung haji buat di sini. Ada Hajarul Aswad, ada sa'i, semua siap. Apa tuan-tuan tak mai? Kerana kita jelas. Sebab itu orang yang pergi ke Mekah dengan tauhid yang benar, dia ini tuan-tuan tengok, masuk-masuk Masjidil Haram saja, sapu habis tiang. Barakah, barakah, barakah. Kita kata barakah apa? Tiang ni baru kemarin dulu yang buat. Itu kita tahu. Sebab kita jelas. Dan Allah Ta'ala nampak, orang Islam, dia faham. Orang Islam, Nabi, dia faham. Quran mula-mula menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Lepas tu Allah kata apa?
Allah turun ayat perintah pusin. Pusin. Depa pusin. Dan kita sekarang menghadap ke Kaabah. Bukan Kaabah itu, pasal itu orang bila dia tak jelas akidah, dia tak faham maksud, bukan Kaabah itu tujuan dia. Sebab itu orang kata kalau kita sakit-sakit kita pergi pegang Kaabah, kita pergi pegang tempat sakit, lega. Ini khurafat. Ada tak mana-mana sahabat yang sakit Nabi suruh pergi tempuh Kaabah? Mari. Tak ada. Pasal itu bila musim haji, mereka terpaksa selok kain tu. Kerana ada orang yang nak gunting, ambil kelambu tu dibuat sepanjang tahun. Setiap tahun. Bukan kelambu asal, kelambu tu dibuat. Apakah ada kelebihan? Tak ada. Tak ada. Bahkan untuk sandak di Multazam dan sebagainya, perbincangan panjang dan sebagainya. Okey, makam Ibrahim yang ada tu. Makam Ibrahim yang ada tu tak disuruh sapu, tak disuruh cium. Di situ kita pergi salat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pergi salat di belakang dia, tak ada apa-apa, tak payah pergi sapu, tak payah pergi cium. Tapi tuan-tuan tengok, orang yang pergi apabila dia memberhalakan benda tu, dia pergi dengan dia rasa Kaabah itu kan, dia rasa besar apa makam tu, dia pergi cium, dia pergi sapu baju dia, dia pergi ambil kepiah. Ada yang ambil kepiah ni, pergi duduk lap sepanjang Kaabah, lepas tu dia cium. Ada pula satu makcik duduk makan di dewan makan, bawa biji tasbih, dia pelekat di Kaabah, dia simpan. Dia kata, ni Ustaz, dia kata, yang ni biji tasbih ni bukan sebarangan biji tasbih. Biji tasbih ni tak sama dengan biji tasbih yang duk ada. Biji tasbih ni saya dah pergi sapu dekat Kaabah. So ini orang yang tak faham akidah. Orang yang tak faham akidah. Tuan-tuan, mutaakhir ni orang duk sibuk apa? Apa dia ni, sujud atas tikar sejadah kapek macam kapek Masjidil Haram. Ada kan? Ni, sejadah Masjidil Haram tu, sejadah kala merah macam Masjidil Haram, satu lagi sejadah Raudhah, satu lagi. Pasal apa tuan-tuan beli? Kita beli nostalgia. Nostalgia. Betul tak? Tuan-tuan beli hampak. Macam basah macam Masjidil Haram ah. Lepas tu beli pula minyak wangi Raudhah, tuang pula ke atas. Macam mayang Masjid Nabi ya. Dia rasa nostalgia. Betul. Tapi adakah tuan-tuan mayang atas tikar tu dapat 1,000 macam tuan-tuan mayang di Masjid Nabi? Nampak? Dia kata, abang pasal apa duk mayang atas kapek Masjidil Haram tu? Kan kapek kalau merah Masjidil Haram tu? Awak duk mayang? Itu dalam hang mayang masjid apa tu? Masjid Sultan Abdul Samad punya sejadah. Masjid apa? Masjid negara punya sejadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak ada. Murid ataupun santri ya kan sujud kepada gurunya, sujud kepada kiainya tu tak ada. Ya kan, murid sujud kepada ustaz tu tak ada. Tapi Mama Gufron ini, ya Allah, ini teguran daripada ustaz Malaysia. Ya, nasihat juga kepada kita supaya kita lebih sadar lagi. Jangan sampai kita mengikuti hal ini ya guys ya. Bahwasannya apa yang dilakukan oleh Mama Gufron ini ya guys ya, memang betul-betul menyalahi ya kan apa yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terbuka hati kita semua, bisa menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan, ilmu agama bagi kita semua. Ayo kita kuatkan ya guys ya, genggam ya kan dengan geraham kita ya, akidah Al-Quran dan Sunnah, seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.